menyaitanya di dalam god tamita darah baru dari ahwatena neng ketinga menyahinang lewat dari nyan behile dan pegah dirempok tagun buguri hari ni han mata. Sebutin hari ni kahana payah taguan. Hari ni nyan hati ngerubuh rubuh jo ya kulah hindra mata gro. Tapi hai rempok uruh. Pagod menyahinang terlalu dari ijihnya terlalu jaga diri. Mbak cang campli bek genang sikit. Pagod kuto ke. Ha? Jadi tinik jak pada puluh roi le engkut. Ha. Engkut ka buno bungah ka. Engkut ka buno bungah kampuo nya hasil jak pagod golong sip kosmetik. Jadi takut nanti rusak tangan macam lah bau lah. Ha. Terlalu meu. Nyan hati menyedekedi tingah kah kami tak permoh yang dari nyan alamat ane ke irupa baju hari midroi daguan miamai hari irupa daguan tapi imah nyan gabuak tibu nyan pak pupah pupah ukroi tengah jem timang han timang menanti legetanyo yang tamida lindu anak payah geron-geronta yang penting lindunya na tanggung ya. Dengan getanya memberi tanggungjawab di hadapan Allah. Sesungguhnya perempuan adalah makhluk spesial yang dikenal oleh Allah. Ha, bewa buka kawaka. Tanya urinang Rehman. Bahkan Rehman tidak ada dalam pada tubuh seorang laki-laki sifatnya Allah yang abadikan bak tubuh makhluk kecuali ada nama Allah yang langsung Allah Ta'ala simpan itu ada pada perempuan namanya Rahim. Nampung ya? Le uragam nani Ibrahim atau Ibrahim itanyo anggota tubuh tanyo na salah sabuk anggota tubuh urineng namanya sifat namanya Rahim. Rahim itu sifatnya Allah, artinya penuh dengan kasih sayang. Itanyo payah operasi plastik leh abis bangkai untuk yang minta tanya nyan leh abis bangkai nang kejut gepegah le Rasulullah ben salah-salah getanyo tak pilih judul de. Nyai tanya ulang daya, maka lu pegah tanya, nah urang geja udaya, iganya dia minta lekau. Malem teh anak-anak rencana. Nyen dari pun ya ide pupah barang pupah, terus kena ibu kemungkinan nunggu roy. Anak pun, anak target malem ji. Tapi kalau kepegah lima dia ber, nyan kaya ber, menyatakan di hana malik, hana ku terima kah kau kena kecuali kapuala kau malim. Dan nyak yang target. Ha? Nak kena mendu? Menyadro ke tungku, kaya ber, kaino ino daya, baik kamu kawin yang ke tungku. Pakan terlah kehidupan. Tak ada yang bisa memengerti perasaanmu kamu pernah berada di lembaga pesantren kecuali orang yang pernah hidup di pesantren. Jadi peter geyur rokengan. Hayo-hayo urang. Mata tekedi tru awak kantunya tru awak kantuji. Tru dinahnyo tru dinah ji. Takut-takut wate hai bigele itender bagi. Kan iten dari bublau ke dipaksakan kita untuk menahan perasa kan peng perle langudipnya yang perle adalah ketenangan tenangnya kan atas tamita atas geberi oleh Allah baik kepedu dalam jiwa menyeboroji jika lain dalam kitab jilop kitab menurut-menurut milik dalam kitab Sirajul Talibin truk tidur urang giyak mengadu Pak Hasan Al-Basri tentang gengen giyak minta pendapat apa yang mesti beliau bersikap terhadap calon mantu yang truk ia lagi anak darahnya giyak anak darah gitu apa lintu baru nak truk kamu tujuh apa anak gitu tocok sebab urang tari lagak carok nyan rame ju mamnya hana mau tau le hana dari hitam batat
tengah malam tamai bapatar malam han lagu. Tapi hitamnya na permanis. Putra permani akhlakul kari akhlakul karimah. Sebab tengok gaya kan nyen ahwate kali hatam keluarga le urang agam hana berlele permuh dari le urang le uri nang hana berlele yang lakau gegente nyen te kali hatam keluarga hana berlele perle atanya thiat ate pelami ate prawedding lebih ba nyen foto-foto kedroi tanyo kedro foto kroi ta'u buot ate ta'u lakau ate pui lakau ai permuh pre-pre wati muli ke mo kalu atang yang baba gomnya. Jadi le urang nyen geja agak tanya yang bahasan basri wahai Hasan Basri putra ile tikap lung yang god lung jo kuma tala to tara godron kemah antu talo nyon dan dara lung karayu dan nyon lung kuno pegawin tetapi yang tu yang mumang lung nyon ku tho ku jo pakan teman mana ada yang ane jo jo bermenang katau yang ke nyon hanal lung tho pilih. Nah calon itu daripada pihak keluarga lu. Nah calon itu daripada pihak keluarga mai. Dan nah truk calon itu daripada ngon-ngon lu. Yang sabok kehidupan dengan kehidupan lu. Dan yang kura nyona truk hidro ureung jihnya kan keluarga besar bukan teman saya, ayahnya bukan teman saya. Kenapa? Karena anaknya yatim piatu dari maya. Cuman di anaknya beile tapegah ini uruf anak lu drawai tangai dong huruf hebat jih ahli ibadah dia itu ada dalam lembaga pendidikan ilmu agama kena tambah tadi nyanyian masalah anak je ke masalah tapi kena depa apa kena tambah tadi menyelung na anak dara lung lagi anak dara drone yang ramai urang lagi nyai lung yang luncok lumui be kurang apa kah yang lembu itu yang teh mong sudron lembu itu nyan anak yatim piatu nyan lungjo bukan dia yatim piatu tetapi saya mau karena dia itu orang berilmu. Orang berilmu itulah orang yang dianggap baik dalam Al-Qur'an oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka orang itulah yang selalu ada jalan keluar menghadapi kepahitan dunia dan rezekinya akan selalu datang tanpa dia sangka-sangka. Tahukah kamu siapa sebenarnya may yattaqillah? Pernahkah kamu mendengar tafsiran daripada Rasulullah para sahabat kali kedaya mayatakillah ya ja'alahu makaraja siapa orang itu sehingga begitu hebat dan mulia dalam pandangan Allah hanjut utah urang yang takwa ke Allah hanjut urang yang takwa ke Allah hana harta dalam dunia Allah akan memudahkan segala urusan akan memberikan apa saja kepada orang yang bertakwa kepadanya. Tak patah ya Rasulullah hebat dah urang yang kibancara teman berulah urang takwa kamu nyo naruh langkawa urang takwa tang golong ba kamu ratha pakon hon tajak tu tah dah kibancara ngaruh lang kelompoknya ikamu hawam berlangsung dalam tanggungan Allah bekle ta putus sahdro dalam dunianyo begejuk li Allah taala ketenangan dalam selama-lamanya. Andai kata kita punya susah, itu cuma sebentar karena sifatnya dunia memang susah. Tapi tanyo bek susah gara-gara dunia. Dunia yang susah. Tanyo tadi ulang dunia bek susah di banjara. Bukanlah Rasulullah takwa ke Allah. Nyan ke urang takwanya ki banhi. Nah jawab Nabi, "Man tafaqahu fi dinillah, kafallahu ma ahamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Orang yang takwa adalah orang yang tafaqquh fi dinillah. Artinya pemakna tafaqquh hana wowo gembo. Ja udaya abih breuh yu kirim. Abih peng yu kirim. Menyana terima, menyana puasa. Ya gembo hana wowo. Pakot takut-takut getanyo hana merempak tafaqquh. Pe tafaqquh, tafaqquhnya daripada tafaqaha, tafa'ala, takalluf. Yang namanya takalluf akan selalu berpindah. Setelah paham sesuatu, maka kamu akan memahami yang lain. Menyang mana lah mentaminya? Kang kada idro ku terima anakku dua aku. Lih mufhumnyo hanawau karena ilmu dalam Islam terlalu luas.
Orang yang takwa ke Allah adalah orang yang tafaqquh fi dinillah. Artinya dia terus berusaha untuk memahami. Dia tak peduli dengan lingkungannya, dia tidak peduli dengan apapun yang ada dalam hatinya, apapun alasannya, dia mesti mengerti apa yang ada dalam agama Allah. Sawa urangnya yang katanya urang daya. Dukna wa jaminan Allah, dukna wa jaminan Nabi Muhammad, na rencana plu. Hana kudu ngogali. Manya Allah jamin hana merasa aman. Sawa tikdaya aman. Manya Allah yang jamin hana aman. Ngemput aku aman rawat ngan jaminan jam sosteng. Yang na pensiun oh mate kacidra. Te kacidra ai pensiun. Leuh mupo patah higo gade hatu-hatu ade. Baru teru aturan di kupulo. Allahu wa malaikatuhu yusalluna 'ala